utama nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di kubur kami yang sederhana. Salam dan selawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak-bapak yang kami hormati, yang pertama kami aturkan ribuan terima kasih sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas kehadiran bapak-bapak semua yang telah melangkahkan kakinya menuju ke majelis ini memenuhi undangan kami sekeluarga. Ini satu penghargaan yang besar bagi kami. Semoga langkah-langkah bapak-bapak semua dibalas oleh Allah menjadi amal yang soleh. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf apabila dalam memberikan sambutan, dalam memberikan tempat duduk, ataupun nanti dalam memberikan sedekah kurang berkenan di hati bapak-bapak. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun maksud dan tujuan, saya sekeluarga mengundang bapak-bapak sekalian dikarenakan ada hajat kami, yaitu mencurahkan rasa syukur saya sekeluarga karena telah lama kami menunggu-nunggu, dan alhamdulillah tahun ini kami mendapat panggilan untuk berziarah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Untuk itu bapak-bapak, seyogianya saya hadir ke rumah bapak-bapak. Namun saya rasa itu tidak mungkin, waktunya yang tidak memungkinkan. Untuk itu kami mengharap kehadiran bapak-bapak untuk hadir di sini. Tiada lain, yang pertama yaitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya beserta istri, apabila selama saya beserta istri berhubungan, bergaul, bersendakuro, bertengkarama dengan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, banyak kata-kata yang menyinggung, yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ataupun kesalahan-kesalahan saya beserta istri, baik itu tingkah laku maupun hal-hal yang lain. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya bapak-bapak mau memberikan maaf pada kami sekeluarga untuk meringankan langkah kami menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, pada bapak-bapak, saya juga mengharap doa dan restu dari bapak-bapak yang hadir pada saat ini dan seluruh para undangan, para saudara-saudara. Doa yang tulus, mudah-mudahan saya berserta istri dalam menunaikan ibadah haji, dalam menjalankan rukun dan wajib hajinya serta sunnah-sunnahnya, dapat diberikan kelancaran, dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan kekuatan, dan dapat diberikan keselamatan sehingga bisa pulang kembali berkumpul bersama-sama seperti ini, seperti sedia kala. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir ini nanti juga segera menyusul seperti saya ini, bisa menuju menunaikan ibadah haji menuju Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.